Dalam mesyuarat daerah, ke-9 lembaga adat Melayu Kota Jambi juga turut dihadiri pihak DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh Haji Muslim. Dalam kesempatan ini, Muslim menghimbau kepada masyarakat yang memiliki persoalan hukum yang tidak terlalu berat untuk dapat melapor kepada para pemangku adat agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adat dan tidak sampai ke ranah hukum. Dalam acara Musyawarah Daerah atau Musda ke-9, Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Jambi pada Rabu 18 Mei 2022, pihak DPRD Kota Jambi juga turut menghadiri kegiatan tersebut yang diwakili oleh Haji Muslim, anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, dirinya berharap Lembaga Adat Kota Jambi ke depannya dapat bekerja lebih baik lagi, khususnya bagi para pemangku adat yang telah ditunjuk di setiap kecamatan maupun kelurahan yang ada di Kota Jambi, agar dapat menangani masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan dapat diselesaikan secara adat. Muslim juga mengimbau kepada masyarakat yang memiliki persoalan hukum yang tidak terlalu berat untuk dapat mengadu kepada para pemangku adat masing-masing kelurahan ataupun kecamatan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adat maupun kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum. Selain itu, dirinya juga berharap Ketua LAM Kota Jambi yang terpilih selanjutnya nanti dapat bekerja lebih baik lagi. Sesuai dengan koridor-koridor yang telah diberikan kepada mereka-mereka yang telah ditunjuk sebagai ketua-ketua setiap daerah-daerah mengenai masalah hukum yang telah ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang tersendiri, terutama di hukum di masyarakat, masalah hukum adat. Nah, sekarang kalau bisa hukum ini karena ada setiap adanya kecamatan kita, maka masyarakat yang berusaha silakan mengadu kepada daerah dapil-dapil LAM-nya masing-masing supaya nanti permasalahannya jangan sampai ke ranah hukum, supaya dapat selesaikan bersama kekeluargaan. Maka disitulah dibentuk LAM yang diresmikan oleh Bapak Wali Kota hari ini, yang dibuka oleh Wali Kota ini, mudah-mudahan ke depannya nanti di bawah pimpinan ini lebih maju lagi ke depannya. Lilis Karlina, CTV, melaporkan.